Masih di Borgol bersama saya Bang Jack. Nah, ini ada selanjutnya nih dari Batang Hari nih. Pegawai SPBU Sungai Puar Kecamatan Mersam menggelar aksi mogok kerja nih. Aksi mogok kerja nih dilakukan karena pekerja untuk menuntut kenaikan upah. Karena kerap tidak ada naik-naik nih upah atau gajinya nih. Kayak mana pantauannya? Kita pantau di pantauan Bang Jack. Pegawai SPBU Sungai Puar Kecamatan Mersam menggelar aksi mogok kerja. Aksi mogok kerja ini dilakukan karyawan SPBU lantaran menuntut pihak perusahaan agar menaikkan upah mereka. Mamat, salah seorang pegawai SPBU yang mogok kerja saat dikonfirmasi mengatakan, tuntutan yang membuat seluruh pegawai SPBU mogok agar pihak SPBU menaikkan gaji. Sebab menurut Mamat, gaji yang saat ini diterima tidak mengalami kenaikan semenjak tahun 2008. Dikatakan Mamat, gaji yang mereka terima saat ini tidak sesuai, yakni Rp700.000. Untuk gaji yang berapa ratus itu dari awal kerja? Dari awal kerja sampai lah sekarang. Emang tidak ada ibaratnya itu kenaikan? Tidak ada kenaikan. Emang tidak ada kenaikan, Yan? Ya, yang ada itu yang tahu kami, yang maksudnya 725 itu katanya gaji tumbuhan kami, gaji pokok kami. Mm-hmm. Jangan makan dengan Transportasi dan makan. Dari situlah kami yang dapat menikmati gaji itu lebih dari mungkin 1 juta lebih. 1 juta 200 lah paling tinggi kami. Joni Firdaus, JEK TV, melaporkan.